Hai Sobat Medio, setelah diselenggarakan di Bali, Joyland Festival kembali dilangsungkan di Stadion Softball Gelora Bung Karno Jakarta yang digelar sejak tanggal 4 November hingga 6 November 2022. Joyland Festival 2022 merupakan sebuah acara yang menampilkan panggung musik, pameran kesenian, kurasi film, panggung komedi, dan juga workshop. Nggak hanya diisi oleh musisi-musisi kebanggaan Indonesia, tetapi juga mancanegara loh. Selain Secret Number, anggota grup JKT48 turut melengkapi kemeriahan Joyland Festival 2022 di hari kedua. Dalam penampilannya, JKT48 membawakan sejumlah lagu diantaranya Heavy Rotation, Fortune Cookie Yang Mencinta, dan Pesawat Kertas 365 Hari. Wah, apa saja ya yang dipersiapkan oleh JKT48 untuk tampil di Joyland Festival 2022 ini? Kita hari ini bawain lagunya berbagai macam, apa ya? Berbagai macam mood juga kali ya, kita sengaja buat Joyland gak cuma bawain lagu yang seru-seruan aja, tapi juga ada yang keren, ada yang bisa sing along kayak gitu. Jadi lagu ini lebih mix. Untuk tahun depan, apa tahun depan? Kebetulan kita ada di kita punya teater di Apex Sudirman, nah kita bakal ada setlist baru ya nanti. Sekian keseruan di Joyland Festival 2022 hari ini.